gong dua ya. Ini kayaknya sebenernya high hand apa crash-nya kurang guys. Kayaknya lo apal banget nih. Iya, gue harus coba pastiin ini semuanya nih. Wah, ini crash-nya. Coba snare-nya, snare-nya. Nih. Ah. Tom-nya. Wow. Ih, enak banget ya. Kayaknya lancar banget. Lo kayaknya deket banget ya sama yang main abis ini kayaknya. Hah? Lancar lo nih. Abis settingannya dia tau ngirim sedikit. Khusus gitu. Drum ini harus gue yang ngecekin aman atau enggak. Posisinya udah enak atau belum? Oke, gue cek ya. Gue panggil nih, tampil nih. Kita panggil Bunga Bangsa. Luar biasa. Jadi gini nih, sebenarnya ada apa? Kok dia bisa tau? Mantep banget, dia ngajarin tuh. Kelok dikit, ih kurang nih. Gile, kayaknya udah klik banget gitu. Kelok, saya habis ini. Guru. Ya, Bunga Bangsa jadi, Bunga Bangsa adalah murid dramaku. Jadi dia salah satu drummer muda Indonesia, wanita kebanggaan Indonesia. Kenapa? Karena di usianya yang masih muda, wanita, dia main musik progresif, metal, dan mengangkat punya visi itu melestarikan budaya tradisional Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Jadi saya tuh ngikutin banget karir dia dari dia rilis single pertama, kedua, ketiga, sampai kemarin tuh launching ya. Launching album. Jadi, solonya ya. Itu datang ke launching dia tuh kayak edan. Iya gak? Bahwa ternyata gak harus vokalis ataupun solid-solidalis yang lainnya gitu. Ternyata drummer tuh juga bisa bikin konser yang epic banget. Epic ya, luar biasa ya. Kalau kalian nanti mau cek, boleh cek di YouTube ya, Bunga ada ya. Ada di Instagramnya. Katanya kamu punya merchandise spesial. Kemarin kamu baru rilis album ya? Iya, baru rilis album solo sama band. Baru rilis album solo sama band ya? Bandnya apa? Haunted Era ya? Judulnya apa? Endless Panorama. Kalau yang solonya apa? Pangeran Cinta? Barusan katanya Bunga punya merchandise bundling. Coba tanya kali ya. Nanti boleh, yang boleh bisa jawab pertanyaannya, nanti tim Bunga Bangsa akan mendatangi yang boleh bisa menjawab untuk memberikan boleh hadiahnya. Kita hadirin hadiahnya. Apa nih? Pertanyaannya apa nih? Ada tiga. Yang pertama apa pertanyaannya? Langsung aja. Judul album soloku apa nih? Siapa yang tahu judul album solonya Bunga Bangsa? Jawabannya enggak ada di sini ya. Oh, enggak ada ya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu judulnya? Tadi udah saya sebut sih Pangeran Sinjaga toh. Siapa yang tahu? Coba. Tapi lo sebutin juga susah sih. Susah ya. Atau nama bandnya Bunga deh yang terbaru apa? Nama band? Hotel Daerah. Oke. Kasih. Oh, nanti sama timnya Bunga Bangsa aja sampaikan ya. Siapa ada pertanyaannya lagi apa lagi? Bunga asal mana kali ya? Boleh. Siapa yang tahu Bunga ini drummer asal mana? Semarang. Dua ya. Hadiahnya sana nanti ya. Timnya tuh ada tuh, kasih langsung ke timnya. Nanti tim Bunga Bangsa yang akan menyampaikan. Pertanyaan terakhir apa nih buat timnya ya? Satu lagi. Judul lagu kali ya, salah satu judul lagu di album Pangeran Sinjaga. Ah, siapa yang tahu? Panorama itu Panorama katanya. Itu mah album band tapi kasih band. Solonya solo. Boleh kasih. Boleh kasih. Yang pertama itu, yang pertama tadi sudah, yang kedua di sebelah sini, yang ketiga di sebelah sini. Bunga, kamu kemarin pada saat launching album solo perdana kamu di Bandung menggunakan Ludwig Newsonic ya? Gimana menurut kamu? Gimana menurut kamu soundnya Ludwig? Enak banget, terus si warnanya, finishingnya juga cakep banget sih. Jadi di panggung gue kelihatan wow gitu. Catchy ya? Iya. Terus sekarang kamu udah kontrol sama-sama drum belum ya? Belum. Boleh dicatat ya. Oke, nomor manajemen bisa disampaikan. Oh, iya. Tenang ya. Oke, sekarang Bunga udah siap? Siap. Silakan ke belakang dulu untuk memastikan. Jadi, Bunga Bangsa ini memang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi anak-anak muda lainnya untuk terus berkarya ya. Ini pasti lengkap dengan ini ya, dong. Visualnya harusnya ada dong. Visualnya harusnya udah disiapin dong. Karena ini tadi kalau kita saksiin tuh ya, dari yang motor, ya kan udah kan. Iya. Tapi ini nyambung ya dari beli gusto tadi. Musiknya makin kencang ya. Ini juga sekarang Bunga ada ininya juga nih, ya kan.
kontemporernya juga. Ada kontemporernya, terus ada etnik, musiknya, rocknya, nah, itu ya. Jadi bikin mix gitu ya untuk penampil selanjutnya. Luar biasa. Gimana Mua, udah siap?